Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mengunggah artikel yang memuat pemberitaan tentang Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, Yusril Izzah Mahendra, tengah mengurus surat keterangan tak pernah dipidana. Artikel tersebut diunggah Gibran di akun X, Gibran underscore tweet, Rabu, 18 Oktober 2023. Unggahan tersebut dianggap sebagai sinyal dari Gibran bahwa putra sulung Presiden Jokowi ini tidak akan menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto, seperti yang santer dikabarkan selama ini. Diketahui, surat keterangan tak pernah dipidana adalah salah satu syarat untuk maju sebagai calon presiden atau cawapres. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, membenarkan pihaknya telah mengeluarkan surat keterangan tak pernah dipidana untuk beberapa orang yang hendak maju Pilpres 2024, termasuk Erick Thohir.